Kalau saya Yanto, saya dari jemaat YOF yang di Pondok Cabe. Saya selama ini ada keluhan di telinga sebelah kiri. Ya, ini berawal dari waktu kecil, umur 10 tahun, saya yang mengalami kecelakaan. Sebelah kiri telinga saya mengalami darah beku. Waktu itu disarankan dokter untuk operasi, cuma saya, nggak usah deh. Tapi waktu itu dokter bilangnya ntar akan ada gangguan pendengaran. Tapi kata saya ya udahlah biarin. Nah, saya terus jalanin, saya ini ya emang pendengaran saya agak terganggu. Cuma saya coba untuk taat ke Tuhan dan saya didoakan oleh pastor. Puji Tuhan, yang dulunya pendengaran saya 30%, sekarang udah lebih baik lagi, jadi 60%-an. Dan ini telinga saya menjadi lebih jernih lagi. Ini semua karena karunia Tuhan, puji Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kami, mujizat Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih, haleluya, amin.